pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktarini. Nah pemirsa, 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 6 DPR RI yang berharap rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjaga keseimbangan antara pengusaha dengan konsumen agar kesetaraan dan kekuatan selalu terjaga. Panitia Kerja atau Panja Komisi 6 DPR RI menyerap masukan terkait rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Masukan tersebut untuk memenuhi harapan terkait keseimbangan antara pengusaha dengan konsumen dalam memenuhi rasa keadilan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, sejumlah masukan yang didapat diantaranya terkait konsep dan batasan-batasan terkait substansi rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain ia berharap, rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjaga keseimbangan antara pengusaha dengan konsumen agar kesetaraan dan kekuatan selalu terjaga. Intinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menjaga juga keseimbangan antara pengusaha dengan konsumen supaya kesetaraan daripada kekuatan dan keadilan itu bisa kita jaga. Dan yang kita harus perhatikan juga bahwa yang namanya penjual jasa ataupun produk juga ada berbagai tingkatan, termasuk ada pengusaha besar, manufaktur besar, ada juga yang kelasnya UMKM, ada lagi yang kelasnya mikro. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal mengatakan, rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi konsumen dan menjaga produktivitas atau pertumbuhan para pengusaha yang ada di Indonesia. Perlindungan konsumen itu heavy-nya tidak hanya untuk kepentingan konsumen. Kita juga harus menjaga produktivitas atau pertumbuhan-pertumbuhan para pengusaha yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia ini kita mungkin lebih dari 90% itu pengusaha UMKM. Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Agar para jemaah lansia tetap dapat menjalankan seluruh rukun ibadah haji dengan aman dan nyaman, Komisi 8 DPR RI pun berharap pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia dengan program dan juga semangat haji ramah lansia. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama meningkatkan kinerja pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia di tahun 2023, mulai dari makanan, transportasi, penginapan, dan pendampingan khusus jamaah lanjut usia, agar jamaah haji dapat melakukan ibadah dengan aman dan nyaman. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menyatakan, tambahan kuota haji tahun 2023 sebanyak 8.000 harus diprioritaskan untuk jamaah haji lanjut usia. Karena menurutnya, usia 60 tahun ke atas harus segera diberangkatkan agar para jamaah lansia bisa berangkat tahun ini. Ia menambahkan, jamaah haji lansia perlu mendapat pendampingan khusus karena kondisi kesehatan yang mulai menurun. Dalam klausul peraturan Menteri Agama, bahwa ketika ada tambahan kuota haji, itu diprioritaskan kepada jamaah haji sesuai dengan urutan porsi. Nah, selain itu juga dapat diperuntukkan untuk jemaah lansia termasuk pendampingan. Itu kita rekomendasikan. Jadi kita rekomendasikan juga kepada jemaah lansia. Apalagi tagline Kementerian Agama haji tahun ini kan haji ramah lansia. Dan ini memang perlu perhatian yang serius. Kenapa? Karena haji lansia ini akan menjadi wajah haji-haji Indonesia tahun depan. Karena dampak daripada antrian yang sangat panjang. Ashabul berharap program dan semangat haji ramah lansia harus diwujudkan sehingga para jamaah lansia tetap dapat menjalankan seluruh rukun ibadah haji dengan aman dan nyaman. Rifki dan Adila, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 2. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan subsidi kendaraan listrik karena dinilai tidak tepat sasaran. Program kerja pemerintah diharapkan memiliki skala prioritas yang dapat menekan angka kemiskinan. Badan Anggaran DPR RI menyoroti beberapa kebijakan pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024, diantaranya terkait utang negara, kebijakan subsidi, dan pembangunan IKN. Anggota Badan Anggaran DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari pakar ekonomi, khususnya terkait utang negara dan mendorong pemerintah dapat menjaga rasio utang agar berada pada level aman. Selain itu, ia meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan subsidi kendaraan listrik karena dinilai kurang berpihak pada masyarakat kurang mampu. Untuk bagaimana level utang negara ini bisa stay di level yang aman. Artinya nggak mau kita mewariskan generasi penerus kita gunung utang yang luar biasa, itu pertama. Kedua, banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan ekonomi yang kita rasakan selama ini di Indonesia, itu betul. Tapi jawaban yang dikasih itu benar-benar harus bisa berorientasi kepada program kerja yang ditujukan kepada rakyat miskin, rakyat kecil, kepada wong cilik, bukan justru memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu untuk memberi mobil listrik. Nah, ini hal-hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Tapi tentu masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan, dan pembahasan anggaran untuk tahun depan masih akan berlangsung. Terkait peran APBN terhadap pembangunan IKN, Rizky mendukung upaya pemerintah dalam membangun beberapa sektor strategis. Namun, dirinya mempertanyakan urgensi pembangunan IKN karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi pelayanan dan persiapan yang diberikan Asrama Haji Bekasi yang melakukan proses pengurusan imigrasi dan pemeriksaan bagasi para calon jemaah haji pada saat di asrama. Komisi 8 DPR RI mendampingi pelepasan calon jemaah haji kloter 2 di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat untuk melihat pelayanan dan fasilitas di asrama haji dan persiapan keberangkatan para calon jemaah haji ke Tanah Suci. Didampingi oleh Kepala Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Aep Saipuzzaman, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyampaikan sambutan dan arahan kepada para 440 calon jemaah haji dan melihat pelayanan yang diberikan di Asrama Haji Bekasi. Terkait hal tersebut, ia mengapresiasi pelayanan dan persiapan yang diberikan oleh Asrama Haji Bekasi yang melakukan proses pengurusan imigrasi dan pemeriksaan bagasi para calon jemaah haji pada saat di asrama. Hal ini mempermudah dan membantu para calon jemaah haji khususnya yang pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Asrama Haji ini membuat para jemaah nanti pada saat memasuki Bandara Soekarno-Hatta bisa lebih cepat gitu. Sehingga kita harapkan tentu pelayanan semacam ini akan memberikan efek psikologis juga bagi para jamaah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat jamaahnya baru pertama kali ke luar negeri gitu, tanpa harus melalui tahap-tahapan proses pemeriksaan imigrasi yang ya relatif rumit dan lama gitu.
Komisi 8 DPR RI mendampingi pelepasan kloter awal calon jamaah haji di beberapa daerah seperti Medan, Solo, dan Jawa Barat dan akan melakukan rapat evaluasi terkait permasalahan yang ditemukan pada keberangkatan para calon jamaah haji. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI berharap kebijakan penambahan kuota haji dapat disertai dengan penambahan anggaran khusus untuk penambahan kuota haji yang tidak membebani APBN. Dan untuk itu, pimpinan DPR RI berharap adanya peningkatan nilai manfaat dana haji Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai pendampingan yang dilakukan DPR RI sudah sangat matang. DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mengatasi penambahan kuota tersebut dengan maksimal. Muhaimin mengatakan dengan adanya penambahan kuota sebesar 8.000 jamaah merupakan kabar baik untuk umat muslim Indonesia sehingga dapat mempercepat antrian haji. Selain itu, dampak penambahan kuota akan berpengaruh terhadap anggaran haji di tahun berikutnya sehingga Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama diharapkan mampu berkolaborasi dalam penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Sudah sangat baik. Tinggal kita memiliki satu agenda, penambahan kuota. Penambahan kuota yang diberikan oleh Saudi ini, hampir 8 ribuan hari ini, harus terus disiapkan. Yang jadi problem adalah anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi 8 ribu kuota haji ini akan sangat besar mengurangi dana haji yang kita miliki. Ini bisa berakibat kepada anggaran haji tahun berikutnya akan sangat terganggu. Karena itu saya berharap Komisi 8 beserta Menteri Agama untuk segera mengambil formula penanganan penggunaan kuota 8.000 ini. Dan ada kemungkinan akan ada penambahan 10.000 lagi. Nah. Muhaimin berharap anggaran penambahan kuota haji tidak membebani APBN. Untuk itu, perlu ada peningkatan nilai manfaat dana haji Indonesia. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, nah di sini baru-baru ini PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI mengalami gangguan sistem layanan nasabah dan hampir seluruh fasilitas perbankan tersebut lumpuh. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Serangan ransomware yang dilakukan oleh hacker Lockbit menyebabkan BSI kehilangan data pelanggan dengan total sebesar 1,5 terabyte yang memuat 15 juta data nasabah BSI. DPR RI menyayangkan kasus peretasan dan kebocoran data yang bukan merupakan hal yang baru lagi. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. DPR RI pun menyoroti hingga saat ini pemerintah belum membentuk peraturan turunan dalam UU PDP. Padahal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan sejak tahun 2022 lalu dan namun implementasi baru akan berlaku pada tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Hampir sepekan lamanya, layanan perbankan Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan. Layanan digital BSI seperti ATM, mobile banking, hingga transaksi di kantor cabang mengalami kelumpuhan akibat serangan siber ransomware. Serangan siber pada dunia perbankan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi bisnis, salah satunya yaitu pencurian data nasabah. Serangan ransomware yang dilakukan oleh hacker Lockbit menyebabkan BSI kehilangan data pelanggan dengan total sebesar 1,5 terabyte yang memuat 15 juta data nasabah BSI. Di antaranya adalah nama, saldo rekening, riwayat transaksi, hingga kata sandi untuk akses layanan internet. Selain data pelanggan, data-data perusahaan seperti dokumen keuangan hingga data karyawan juga mengalami kebocoran. Peretasan terhadap sistem teknologi informasi BSI menunjukkan bahwa penanganan sistem informasi perbankan masih lemah. BSI harus memperkuat sistem informasi teknologi dan digital sehingga keamanan data dan dana nasabah dapat terjaga. DPR RI meminta Bank BSI untuk memperkuat sistem IT dengan keamanan data nasabah supaya nasabah tidak dirugikan akibat peretasan. Aspek keamanan cybernya harus diperhatikan. Menurut saya ke depan OJK dan kemudian selaku pengawas memperhatikan secara detail capital expenditure mereka, belanja-belanja modal, kemudian RAB mereka, rencana anggaran belanja mereka terhadap cyber security ini, terutama perbankan yang mulai masuk ke era digital. DPR RI menilai Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang jelas untuk melindungi data-data digital, yaitu melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun diperlukan keseriusan para pemangku kepentingan dalam menjaga data masyarakat. Untuk itu, DPR RI mendesak pemerintah untuk mendorong investasi terkait digitalisasi harus terkonsep dengan baik dengan melibatkan pakar yang ahli pada bidang engineering dan coding. Hal inilah yang kerap terjadi, padahal kita sudah memiliki perangkat hukum, aparatur hukum yang jelas. Jadi investasi pemerintah untuk pengamanan digitalisasi ini harus jelas dan terukur dan juga terkonsep selama beberapa tahun ke depan, itu apa saja yang mau dikerjakan, sistem apa saja yang mesti dibangun, bagaimana mengajak para engineer-engineer dan decoder ahli-ahli coding Indonesia bisa berkembang dan bisa berkarya untuk kepentingan bangsa. Kasus peretasan dan kebocoran data bukan merupakan hal yang baru lagi. Sebelum BSI mengalami serangan siber, kasus peretasan juga dialami lembaga pemerintah. Salah satunya, situs BPJS Kesehatan dan berdampak pada kebocoran data milik 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum online. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, baik dari sistem keamanan digital perusahaan maupun pada badan siber dan sandi negara. Untuk membenahi permasalahan tersebut, BSSN memerlukan dukungan anggaran yang memadai dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya kira kalau menurut aturan-aturan yang ada sudah cukup, tinggal meningkatkan kemampuan dari BSSN dan kemudian tentu harus ada anggaran untuk membeli, mengadakan perlengkapan yang lebih baik lagi dari sekarang itu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan sejak tahun 2022. Namun implementasinya baru akan berlaku pada 2024. DPR RI menyoroti hingga saat ini pemerintah belum membentuk peraturan turunan dalam Undang-Undang PDP. Hal ini penting untuk memberikan panduan lebih detail dalam perlindungan data pribadi agar keamanan data terjamin. Dalam Undang-Undang PDP, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas segala kebocoran data pengguna dan dapat dikenakan sanksi administrasi. Namun, hal tersebut baru berlaku tahun 2024, sehingga saat ini pelaku kebocoran data belum dapat menerima denda administrasi. Melalui Undang-Undang PDP, negara hadir untuk melindungi hak fundamental setiap warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di era digital. Undang-Undang PDP juga dapat dimaknai sebagai payung hukum yang lebih komprehensif dan memadai dalam pengelolaan data pribadi.
Palembang, siapa yang tak kenal dengan kota satu ini? Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu ikon wisata legendaris Indonesia melalui keindahan jembatan Amperanya. Nah, selain itu pemirsa dan juga umam bahwa jembatan Ampera tak lain tak bukan ciri khas yang melekat ingin dan diingat masyarakat ketika mendengar kata Palembang adalah empe-empenya. Sesaat lagi pemirsa, kami akan ajak untuk menyaksikan nikmatnya wisata kuliner unggulan di Palembang. Pempek Palembang tentunya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Belum sah rasanya kalau ke Palembang tidak menikmati pempek yang menjadi kuliner khas bumi Sriwijaya ini, Umam. Iya, Anggun. Nah, pempek merupakan makanan khas Palembang yang menjadi kebanggaan Wong Kito Galo. Nah, ini Wong Kito Galo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang pempek Palembang pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Palembang merupakan salah satu surganya kuliner di Indonesia. Selain terkenal akan jembatan Ampera, Palembang juga dikenal lewat kulinernya. Salah satu destinasi kuliner yang ditawarkan di Palembang adalah Pasar 26 Ilir. Pasar ini dikenal sebagai sentra kuliner. Bila pemirsa hendak menyusuri pasar yang lokasinya berjarak 2 km dari Sungai Musi tersebut, ada beberapa rekomendasi jenis kuliner dan tempat makan terpopuler yang bisa dipilih. Belum sah rasanya kalau ke Palembang tidak menikmati empempe yang menjadi kuliner khas bumi Sriwijaya ini. Ya,
Pempek merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kitogalo. Pempek atau empek-empek merupakan makanan dengan bahan dasar terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan dicampur tepung sagu. Ada juga yang ditambah telur atau bahan lainnya. Pada tahun 2014 yang lalu, pempek telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan saat ini sedang proses untuk menjadi warisan dunia UNESCO. Sebelumnya, pempek dikenal dengan nama kelesan, yang berarti ditekan-tekan. Berdasarkan pembuatannya menggunakan pirikan atau mangkok yang tengahnya berlobang-lobang. Nah, Pasar 26 Ilir ini adalah salah satu sentra pempek yang ada di Kota Palembang. Di sepanjang jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang ini, berjajaran kedai-kedai yang menjual pempek dengan varian yang beragam. Seperti kulit, adaan, lenjer, kapal selam, dan jenis lainnya. Kamu juga bisa mencicipi pempek lenggang bakar yang dimasak secara tradisional. Bahkan proses memasaknya mencapai 1 hingga 2 jam lamanya. Pempek lenggang sendiri merupakan adonan pempek yang dicampur dengan telur, lalu dibakar, serta dibolak-balik hingga matang. Harga pempek yang dijual di pasar ini juga cukup terjangkau, hanya Rp1.000 untuk satu pempeknya. Jadi pemirsa bisa beli pempek sebanyak-banyaknya tanpa takut uang tidak cukup atau kurang. Selain itu, tempatnya bersih, aman, dan yang pasti pemirsa harus sabar antri ya, karena bisa dibayangkan ya bagaimana ramainya tempat ini. Bagaimana pemirsa? Sangat menggugah selera makan sekali kan? Ragam panganan di Pasar 26 Ilir Palembang ini, selain dapat disantap langsung, ragam panganan di pasar ini juga dapat diborong untuk dijadikan oleh-oleh loh. Apalagi harganya yang murah meriah dan rasa pempeknya yang gurih dan garing berpadu kuah cuko kental, manis, pedas, serta sedikit asam. Mantap! Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Jumat 26 Mei 2023. Pemirsa, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sekretariat Jenderal DPR RI Bapak Indra Iskandar menerima Dubes Rumania dan juga Adrian Balenciu. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Nah, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya. Saya Wam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.